Duit kita derma tapi derma tu ditipu. Tidak dibelanja dan sebagainya. Dengar molek. Nombor satu sekali, kita dapat pahala derma. Faham? Pahala derma suku. Contohnya orang yang kutip derma ni betul lah. Derma masjid, derma surau, derma pondok. Faham? Betul. Bila betul, kita Allah tu satu pahala dia panggil. Pahala menyumbang. Tu suku pahala. Ne? Ha. Ha. Hak tu suku pahala kita beri. Dia tak belanja lagi anak yatim eh. Faham tak? Orang miskin tak belanja lagi. Kita baru 10 riyal tepi jalan. Pahala suku tu. Ingat lah. Kemudian bila dia dapat 10 riyal orang miskin tadi, dia pergi makan kedai malam karang. Faham tak? Maka dapat pahala pula ke kita. Eh? Tu pahala sedekah kita dibelanjakan. Tadi pahala kita menyumbang. Nah, macam kita surah sejik lah. Jalan cetak, orang kutik dengan supik lah. Kita ubah piti lah. Ya? Suku pahala. Pahala bersedekah. Dah kaki piti kita tu pakar pula untuk tujuan manfaat. Dapat pula pahala. Pahala duit kita dibelanjakan. Jadi orang cekah ni untung. Soalan dia ni, dia kena tipu pula. Lepas dia sedekah, dapat lagi pahala sedekah. Dapat dah. Kemudian dia tidak digunakan. Diselewengkan. Maka seleweng itu tipu tak? Ditipu. Dia tak dapat pahala digunakan. Tapi dapat pahala dia ditipu. Nampak tak? Eh? Pahala guna tak dapat. Pahala kena tipu. Jadi kalau kita kena tipu dalam sedekah derma, kita dapat dua pahala. Pahala sedekah se, pahala kena tipu se. Eh, orang tipu kita boleh pahala tak? Boleh? Piye ke apa omong? Rasulullah. Ha, bukan menteri ke apa? Menteri tak pakar kawan. Rasulullah. Faham? Ha, kalau menteri kita tak percaya. Nak? Pasal lebong daripada beranak tu lebong tu. Ha, tapi Rasulullah nak semua berkata dengan wahyu. Neh? Ha, orang yang kena tipu dapat pahala. Orang khianat kita, fitnah kita, zalim kita, macam-macam. Boleh pahala tak kita? Boleh pahala. Akhirat kat gi, dosa kita dia pikul. Ha. Nak. Dia gali lubang. Dia gali lubang. Kita jalan, berbok, jatuhlah lubang. Akhirat kat gi, pahala dia, pahala dia kat gi, boleh ke kita? Pasal dia khianat kita satu hari itu. Dan dosa kita dia pikul. Kodoh mana? Pindah-pindah tu. Transfer tu kodoh mana? Kodoh mana kejahatan yang dia buat? Ha. Sikit-sikit lah, parok-parok lah. Ha. Dah rakyat Malaysia hanya-hanya kena tipu. Kerajaan tipu. Kerajaan ada tipu rakyat? Wajib dah tu pada doain. Faham lagi? Jadi kerajaan tipu rakyat dengan ngundi atu lah apa semua. Rakyat boleh pahala tau. Hak tukar tipu kat gitu, muflih pada hari kiamat. Nah, ha. Soalan seterusnya. Haa.